nomor 36. Diketahui persamaan termokimia sebagai berikut. Gambar di samping, coba perhatikan. Entalpi pembentukan standar delta HF dari pH 3 adalah, ini sudah saya tulis ulang biar cepat prosesnya. Nah, ini soalnya, dan kita ingin pembentukan standar dari delta HF itu formation ya, pembentukan dari pH 3. Ya. pH 3 ini dibuat dari 4P dan 6H2. Ya. Nah, ini kita atur sedemikian rupa sehingga nanti memenuhi apa yang kita inginkan di sini. Ya. Dengan cara bisa membalik, mengalihkan dengan atau mengalihkan dengan konstanta. Untuk yang pertama ini adalah dibalik. Jadi yang nomor 1 itu dibalik. Yang nomor 2 itu tetap. Dan yang nomor 3 itu dikalikan 3 untuk memenuhi persamaan ini. Setelah ini kita lakukan prosedur itu, ya, kita lihat bahwa ini bisa dicoret P4 dan P4O, P4O10, ya, bisa kita coret dengan ini, ya, hilang. Kemudian H2O, ini ada 6H2O, di sini ada 6H2O, kita coret lagi. Ya, pH 3, ini adalah hasil yang kita inginkan, jangan coret, oksigennya yang kita coret. Ya, ini kita coret, ini 8, 5, dan 3 ini juga 8. Jadi menyisakan 4P dan 6H2. 4P tambah 6H2 sama dengan 4PH3. Dan ini tetap, ini juga tetap. Ini dikalikan 3, ini juga dikalikan 3. Setelah kita jumlah, menghasilkan 432 itu untuk 4 mol PH3. Kalau standar kan 1 mol, hasilnya dibagi 3 dulu. Standar pembentukan delta HF dari PH3 sama dengan 432 dibagi 4. Ini hasilnya adalah 108. Dan yang benar adalah option D.